Suruhanjaya Pilihan Raya menjelaskan isu pengundi terpaksa beratur panjang di pusat pengundian pada Rabu berlaku akibat mereka keluar serentak dalam satu masa. Pengerusinya Tan Sri Muhammad Hashim Abdullah berkata situasi itu juga dipercayai berlaku berikutan pengundi terpengaruh dengan mesej tular sebelum ini yang menggesa pengundi keluar awal supaya tidak ada orang lain mengundi menggunakan nama mereka. Katanya SPR juga sebelum ini sudah memaklumkan supaya pengundi merancang dan keluar mengundi secara berperingkat supaya tidak berlaku kesesakan dan terpaksa beratur panjang. Selain itu, katanya SPR tidak akan melanjutkan waktu mengundi dan pusat mengundi akan tetap ditutup pada jam 5 petang pada Rabu.